Budi kawan, kawan. Buka tuh. Aduh. Aduh. Nah, ini ya. Tuh. Ini satu. Tantangan saya segini. Tuh, udah megang. Seharap kau jaga rasa ini sampai nanti sekembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau sejanjikan. Walau hanya lewat suara untuk melepas. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Jambul Ijo, Ijo Lumut, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Ini jam berapa? Sekitar jam 3 sore ya. Nah, kebetulan kita lagi free. Kita mau ke rumahnya bapak angkat ya. Soalnya ini mau menjelang malam tahun baru dan kebetulan kita dikasih 8 kilo ikan gurame gratis dari bapak angkat kita ya. Gak tahu bapaknya kok baik sekali sama kita. Ya mungkin apa itu nih? Ya mungkin kita mungkin sering silaturahmi ke sana kan. Dikasih ya, gratis. Tahun baru. Mumpung dia mau panen kan mungkin. Ini depan saya ini ada Om Noven ya. Gimana Om, sehat Om? Sehat. Hah? Sehat. Oh, jangan ini yo. Gigitan dikawal sama Bapak. Wih. Wah, langsung dikawal. Dikawal. Aman. Dikawal langsung sama Bapak Provos ya. Jadi pasti aman. Enggak bakal hilang ikan 8 kilo ini. Ini sama abang saya enggak pernah masuk frame nih. Abang Kiswanto, gimana abang kabarnya bang? Alhamdulillah, sehat-sehat. Abang rumahnya mana bang? Oh, asli mana? Asli Sidoarjo. Mungkin suatu jam berikut ada yang rumah Sidoarjo. Sidoarjo mana? Sidoarjo Krian. Ya, Om Doni Bogor, Om Noven Blitar, sekarang Sidoarjo. Om Arvinnya Kediri Blitar. Ini perjalanan menuju ke tempat bapak angkat ya. Mungkin daerahnya ini dekat aslinya. Dari asrama mungkin sekitar 3 kiloan lah ya. Daerah Umbul Rejo ya. Umbul Rejo. Nanti kolamnya sangat gede kawan ya. Banyak ikan-ikan banyak. Soalnya bapaknya juga budidaya ikan. Ikan hias enggak ya? Ikan koi sama ikan koi ada juga. Soalnya kemarin pas bikin kolam pun juga dikasih ikan koi dari bapaknya. Berarti nanti ini dikasih ikan hidup berarti. Masih hidup seger-seger ya berarti ya. Nangkap sendiri. Oh, nangkap sendiri. Bagian badan itu sama Om. Jadi nanti acara malam kita mau bakar-bakar ikan gurame. Terus bikin apa lagi bang? Bikin ayam pedas. Ayam pedas. Terus lagi es apa Om? Es kopior. Es kopior. Terus apa lagi? Semangka. Oh, semangka. Ya kemarin kambing guling gak jadi. Gak ada, masih kecil. Masih kecil ya. Terus yang masak siapa nanti? Tahu nggak habis. Yang masak siapa masa bang? Masa saya sama Pak Noven. Sampai bagian masa apa? Sampai bagian masa? Saya bagian masa ayam santan pedas. Oke, santan pedas. Om Noven? Ikan bakar. Hah? Ikan bakar. Ikan bakar. Kamu bikin apa, Bin? Bikin apa, Bin? Sambal. Bagian tutorial yang bikin kopi aja. Oke, ya. Bin. Nah. Ini saya mau tanya nih. Harapanmu di tahun 2021 nanti apa? Ya, semoga saya menjadi lebih baik lagi. Agak kencang, ngomong agak kencang. Lebih baik lagi. Amin. Terus? Amin. Terus dan rezeki ditambah, rezeki kesehatan, ya sembarangan. Untuk Bang Kis gimana bang? Harapannya di tahun 2021 nanti apa bang? Nanti malam bang? Ya semoga semuanya diajarkan, ditambahkan Allah. Amin. Lancar ke rezekinya. Amin. Kok semuanya minta rezeki lancar yo? Yo yo. Terus yang minta rezeki susah kok enggak ada ya? Rezeki. Kita namanya hidup itu cari rezeki. Rezeki banyak. Oke. Masuk. Rezeki kan banyak toh, Bang. Rezeki kesehatan. Coba ini tanya dulu sama Bapak Provosnya dulu. Bang Doni izin, Bang. Harapannya di tahun 2021 apa, Bang? Berkasih momongan. Coba dikasih momongan. Amin. Dilancarkan semuanya. Amin. Yang terutama itu kesehatan. Amin. Itu yang paling utama, kalau rezeki sudah ada yang ngatur, cuma tinggal kita yang menjalani. Amin. Om, masih ada apa bang? Om Noven, oke. Om, harapannya apa Om di tahun 2021 Om? Kalau harapan saya, semoga L dapat 2021 ini
Oke. Okay. Nah, emang lebih bijak lagi nih. Dijauhkan dari bahaya bencana. Amin. Udah itu aja. Kesehatan ke tahun 2021 ini membawa berkah. Amin. Ke depannya. Lo sampe nopo bang? Hah? Lo sampe nopo? Saya apa ya? Saya apa ya? Saya bingung juga nih. Kalau dibilang harapan, banyak kawan ya. Tidak disebutin satu-satu gak bisa ya. Banyak ya. Intinya yang terbaik aja lah. Moga tahun ini menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Simpel, padat, jelas ya. Oh, ini ya, ini ada yang jualan apa ini? Ini kan juga kan ya. Oh, bisa dilihat ya. Itu beli oleh kita? Gratis. Ini mau sampai ya. Jadi bagi kalian yang penggemar ikan, nanti bisa lihat ya, ikan koinya banyak kawan ya, gurame banyak, ikan banyak. Nanti bentar, coba kita lihat ini. Hop, udah sampai. Harapin, terus harapin ya. Depan lagi. Anu ujung. Pak, mau gak bang? Ini kanan. Oh, ini parkir. Anu parkir buri gitu. Di belakang kok ini. Parkir belakang juga loh. Oh, parkir sudah ada nih kawan. Oh, iya, atur oh, kanan. Gitu. Oh, ini udah sampai kawan ya. Aduh. Mana Ben? Oh, ini kawan ya. Wih, ini ada buah naga ya? Ada buah naga. Mana? Ada buah naga ini. Bentar. Banyak sekali, Teh. Masih ada ikan juga. Ini mah, karena sedikit itu, Pak. Dan di sana. Orangnya itu, kolamnya itu di belakang sama di sana itu. Besar banyak. Wih, sirsa. Masalah? Ya, coba nanti sirsa kita tuh. Sirsa kita kan? Orangnya di belakang tuh. Kolamnya orangnya di sini orangnya. Coba deh, coba iba. Ini lihat ikan dulu. Lihat ikan dulu. Di sana itu. Ini kolam juga kawan ya. Oh jadi alami kawan ya. Alami kolam. Oh gede sekali sampai sana ini. Ya. Kolam renang boleh. Semua belakang sana dia itu. Ini kolam juga nih. Ini kalau nggak tahu kan apa ini? Oh ikan ikan hias, ikan koi. Ya. Itu dijual cuma tuh Ben? Hah? Ya, kita kolam-kolam juga kawan. Hah? Mana? Oh sampai sana, ujung sana ya. Oh dalam tapi nggak kelihatan ikannya. Hah? Coba kita kesana dulu kawan ya. Oh ini. Ini nggak kelihatan semua kok ikannya. Keruh kawan. Pembibitan. Kita nanti nyerok sendiri, Bin. Di sana udah ada. Di mana? Di sana. Di sana tuh. Pembesaran. Sampai sana kawan. Kelihatan ya. Tapi dalam makanya enggak kelihatan keruh airnya. Coba ke sana dulu ya. Bagus juga nih ya. Jadi buat ide bisnis juga. Ide usaha ya, ide usaha budidaya ikan, ikan hias, ikan gurame. Oh, sampai sana kawan. Kelihatan enggak tuh? Sana juga tuh. Aduh, kok balik semua ya tinggal, Rek. Nah, kita mau ini guraminya kawannya katanya di samping rumah. Aduh, becek. Aduh, duh. Kolam juga ini. Ini kolam juga. Wih, ini sampai kanan kiri rumah kolam semua. Emang bapaknya nih. Ini bibit ini. Nah, ini bukan. Kelihatan enggak ya? Tapi itu udah ini banyak yang sakit. Oh. Iya. Oh, banyak kawan kelihatan kayak gede-gede ini. Bisa konsumsi nih. Loh. Ini bisa konsumsi. Pin ini, Pin. Loh, kamu nyampe sana. Oh, ini gede-gede nih. Oh, kata muter iki mau rek. Oh, gede-gede iki rek. Aduh, kelihatan enggak ya? Gede-gede. Ini tong banyune pucat. Besar-besar nih, Pak Deo. Oh, setengah. Oh, makan nih. Coba rasin dulu kawan ya. Oh, ini gede juga nih. Oh sini kawan, kawan lihat nih kawan. Cari bibit untuk pembesaran. Nah, ini. Ini. Oh, gede sekali ya. Nah, ini kawan ini kolam lagi kawan ya. Buat abang. Berenang militer yang. Berenang militer bagus ya, bagus iyo. Yang belum bisa berenang, boleh kita berenang di sini untuk dasar. Belajar berenang pulang bawa ikan. Wih banyak kawan. Tapi sayangnya keruh semua yo. Ini pembibit. Oh bibit ini. Ya. Mas kecil-kecil ini. Buraya ini. Buraya. Iya masih. Anu. Buraya tahu bang? Ini masih kecil, masih satu hari bibitnya. Oh itu. Makanya nggak kelihatan. Ini ikan koi.
Mana ini, koi? Ini ikan koi ini. Oh, ini koi, Kak. Kalau di sini lele kayaknya deh. Yang kecil ini lele. Ikan koi ini. Woi, gede banget. Siapa nama siapa? Suci. Pak Suci. Oh, Pak Suci. Oh, saya baru saja telepon ya. Kenal ya Gono Hendri ya. Iya. Sering jagongan lagi ya. Coba Mas Budi, Mas. Budi kawan, kawan. Satu. Aduh. Eh, hidup dia. Aduh. Enggak piye? Wak nila dari sini. Satu gini oh masih gede lagi. Eh foto tapi yang kelek nilan gede abang. Heeh. Ditangkap kok enggak kabur ya? Mujair. Asal jangan dipencet aja. Oh, nangkapnya jangan dipencet. Kalau dipencet dia kaget. Makanya lo kan kayak ini ya. Enggak ngelawan sama sekali. Tuh. Tuh, kenapa? Harus pelan ya. Iya harus halus, Bin. Harus kayak megang cewek tuh, Bin. Harus cewek halus, Bin. Gak berani. Nah, ini ya. Tuh. Ini satu. Tangan saya segini. Tuh, udah gak megang. Tangkap ya. Saya jangan sama. Nanti ikannya kena kakimu, urusan semua nanti. Pelan Pin, coba Pin pelan. Woi, lepas gedenya sih. Gede kan yo, dua telapak tangan jalan masih bisa lagi. Emang. Ya satu orang ya lebih-lebih om nih om. Elapin Pin dipegang kepalanya, Bang. Kepalanya terus dibalik dia. Kurangi. Ini. Jangan sampai itu udah pencet kaget ya. Wuh, saya bisa Besar juga. Besar. Memang. Saya tuh mah enggak bisa makan. Apa? Bisa nangkap juga, bisa makan aja Pak. Bisa lagi. Tuh. Kenapa Bang? Kurang. Pak De, ini apa? Indukan kah kan nih? Iya, induk. Indukan? Induk. Enggak dijual berarti ini? Enggak. Baru indukan. Kalau beli berapaan Pak De? Ikan koinya beli berapaan di sini? Apanya? Harga? Hah, dari mulai berapa? Dari mulai 5.000 aja. 5.000 ada. Sampai ratusan. Orang saya juga. Relatif lah. Oh, relatif ya. Jadi mungkin buat saudara Jambu Ijo yang mau beli ikan koi. Ikan koi aja sih, Pak De. Iya. Ikan koi, gurame juga ada juga di depannya Pak De. Pak De siapa namanya? Pak Suci. Pak Suci. Pak Suci di daerah Umbul Bulurejo ya. Nanti harganya bisa di diskon kawan ya. Kalau enggak di diskon nanti bilang aja dari Jambu Ijo itu pasti diskon nanti. Saya mau beli tapi kalau misalnya belum ada. Gede-gede kawan ya. Ini induannya udah kayak gini. Kelihatan. Gede ini. Berapa satunya, Bang? Induannya? Relatif. Enggak dijual, induannya enggak dijual, Bin. Kalau semua dijual lo berapa? Enggak dijual kok. Satu ini Bang dicari kamu. 1 juta itu lebih itu. Iya. Enggak boleh 1 juta itu. Iya. Enggak boleh. 1 juta enggak boleh. Step itu ya, step 5 itu. Iya. Sekitar 2,5 gitu. Yang mana? Step 5 oh paling besar itu. Bukan yang kecil, yang tanggung. Kecil. Masa aja 2,5? No. Buset, larang merek. 500 bahkan. Iya kah? Oh gitu ya. Nah ini. Biasa topel-topel gitu tuh. Polanya. Yang bikin mahal itu apanya, Pak De? Putus-putusnya itu, Pak. Putus-putusnya merahnya dibanding yang besar kan cuma satu. Oh, alah. Iya. Jadi koi gak tergantung. Gak besar. Enggak harus besar berarti ya? Kalau polanya bagus. Nggak kalau perkututnya ini. Berarti manusia juga bagus juga kalau dicorak-corak ini. Itu panu Bang, waktu acara. Gede kawan. Nah sudah ya, ini ikannya mana bagus?
Woi, ikannya rek ada dikasih 14 ekor kawan gede-gede kali. Terus ini kita mau ke rumahnya Bang siapa? Temannya teman saya. Temannya Bang Doni namanya? Mas Henry. Mau ngambil ikan ayam, dikasih ayam. Nih, rezeki enggak kemana kawan ya. Telepon habis dikasih ayam. Mas. Oke, ayo lanjut. Teruskan ya, Mas. Nah, sudah ya, saya kirim videonya. Terima kasih yang sudah nonton videonya dari Jomblo Ijo. Saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun yang baru ini kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran. Semoga di tahun 2021 bisa menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Dan sudah saya akhiri videonya. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan yang terbaik dan tetap semangat. The best. Cakra. Vin, Om Lopen pensiun pelihara ayam. Kamu pelihara apa? Saya mau jualan kopi aja. Ada pilihan saya antara pelihara ayam sama sapi. Oh, pelihara sapi, ayam, ini jualan kopi. Kamu nanti pensiun apa, Bang? Saya mau buka dealer, insya Allah. Wih, dealer, ngeri. Nah, cita-cita itu harus tinggi. Oh, ya? Saya bosnya dealer aja nanti. Satu kata setia, percaya cinta kita abadi selama. Sasu bilang biar nona jauh tapi sarindu mau jumpa sama Polo. Si nona bikin galau, semacam setengah mati, tiada kabar sehari. Setelpon 10 kali, nona sutra angkat lagi kemana?